udah nabrak Otan. Nyetirnya hati-hati dong. Lagian dokter mau kemana sih naik mobil jeep kayak gini? Dokter Chandra dan paman-paman ini pasti mau belusukan lagi. Dok, tungguin Otan dong. Nih, dokter sekarang lagi di Desa Ngulahan, Kabupaten Rembang ya. Ya. Oke, ini mau monitoring area sini ya untuk menemukan satwa yang eksotik dan jaga satwa kita wet in the wild. Hewan eksotis. Otan jadi penasaran. Maksud dokter hewan apa sih? Gak yang seram-seram kan? Coba lihat. Nah, itu jelas itu kelihatan. Tuh. Ya. Wah, iya itu merak. Ayo kita ke sana. Iya. Ya. Hah? Merak? Otan gak salah dengar kan? Memangnya di sini masih ada? Burung cantik ini kan termasuk langka. Pantes aja tadi dokter bilang eksotis. Kuilah, Otan ikut juga. Desa ini, masyarakat dan lembaga pemerintahan desa juga sangat melindungi satwa yang cantik ini. Bahkan ada peraturan desa yang melarang penangkapan burung merak di sini. Dahulu, burung merak memang banyak di hutan sekitar desa. Kemudian sempat habis karena perburuan liar. Beberapa warga dan perangkat desa yang peduli kemudian berupaya melestarikan si merak hijau ini. Beberapa merak sekarang mulai terlihat hasilnya. Burung merak mulai banyak tersebar dan beranak pinak kembali. Ya, itu. Kita tangkap ya. Tuh, Tan. Tuh, burung meraknya yang tadi dokter cari. Oke, kita mau coba tangkap dulu. Soalnya tadi dari kejauhan lihat ada luka-luka. Oke, pelan-pelan Mas ya. Mumpung lagi mendekap ya. Oke. Pelan-pelan. Dok, lihat dok. Kita harus pelan-pelan, Tan. Jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba. Oke, Mas. Bulu yang kecoklatan mirip ranting kering. Bulu yang kehijauan mirip daun. Pintar banget kamu bersembunyi, Sob. Waktu kecil jago main petak umpet ya. Oke. Nah ini Tan yang tadi dokter cari nih, tangkap juga. Ini dokter mau cek kesehatannya. Di sana aja Mas. Oke, siap. Duh ile, emang cantik nian merak hijau ini. Tapi kayaknya dari tanda-tandanya sepertinya ada yang gak beres dengan tubuhmu. Luka-luka tuh Tan, aduh. Ini harus dokter cek langsung ya. Mas coba di ini. Kita lihat dari mulutnya dulu. Sayang, bentar. Oke. Habis makan, Tan. Habis makan. Ini jantan ini. Ini usianya kurang lebih ya, 1 tahun. 1 tahun lebih ini. Oh, ini ekornya nih kalau jantan, dia lebih panjang terus nih. Ada bulu-bulu hiasnya kalau mekar gagah, Tan. Keren. Oh. Wah. Dia kutuan, Tan. Oh, jadi emang biasanya kalau di hutan merak-merak kayak gini memang banyak kutu, ya. Nah, ini juga luka ini. Aduh. Ini tuh masih basah, masih ada bekas darah kering ya, Mas ya? Ya, ini biasanya dilipatin sama temennya sama jantan. Jadi biasanya antar jantan tuh iseng jahil atau sering kompetitif, ya. Ini matokin. Ya. Terus dia juga gatal bisa dari kutu, Tan. Ya. Aduh. Ini dokter mau bersihin dulu, nanti kasih antiseptik. Nah, terus cuma kasih obat tetes kutu, Tan. Biar bersih dari kutu. Oke, Mas. Oke, dipedangin siap. Dulu. Kamu tenang ya, Sob. Jangan khawatir. Dokter cukup handal untuk mengobatimu. Nah, ini dia antiseptiknya. Ini akan membersihkan bulu lehermu yang luka dan rusak. Op, sayang, maaf ya. Nih, ini kan luka nih, Tan. Kita bersihin dulu. Ini antiseptik digunakan, ini biar infeksinya nggak nyebar. Soalnya kotor.
tuh habis dipatokin berdarah, takutnya itu malah jadi tempat sarangnya kuman. Antiseptik berguna untuk membunuh kuman-kuman ini. Dah, nih karena tadi kutuan tan nih, dokter nemu kutu nih, aduh si cantik ini ya. Dokter mau kasih tetes kutu, oke? Biar nggak kutuannya hilang. Oke, sebentar ya. Oke. Waduh, malu-maluin autan banget sih sob. Masa kamu cakep-cakep tapi kutuan? Kebayang deh, kamu pasti gatal. Dan areal yang terjangkau paruhmu kau coba gapai. Hasilnya lehermu jadi terluka, bulumu pun rusak. Kasihan. Jadi kalau untuk penetesan kutu itu areanya di tengkuk ya, leher, terus di kulitnya. Itu tujuannya biar si obatnya itu nggak mudah diambil sama atau dijilat kalau misalnya mamalia, kalau diunggas dipatuk kayak gitu. Tapi ini udah diberesin sama dokter. Tadi udah ditetes kutu, udah dikasih antiseptik. Oke, kita taruh kita taruh ke tempat yang aman lagi. Hati-hati. Oke. Siap-siap. Dadah, Merak. Wah. Jaga satwa kita. Pet in the wild. Lanjut, Bos. Oke. Kita cek. Semoga keberadaan kalian di alam tetap lestari ya, sob. Dan mudah-mudahan semakin banyak yang sayang dan menjaga kalian, terutama dari tangan-tangan jahil para pemburu.